Makhluk tak kasat mata, bukan binatang melata. Mereka hidup di dimensi yang berbeda, namun dekat dengan manusia. Mereka mungkin ada di pojok ruangan. Di balik pintu, atau bisa saja di samping Anda. Karena mereka ada di mana-mana. Kan saya ini meneruskan apa suami saya enggak suami saya itu setiap malam Jumat kayak gitu minta saya supaya bikin teh kopi pahit manis kayak gitu air putih terus rokok seperti kayak gitu di kamar ini kan kamar suami saya ini kamar yang ini iya ruangan ini nih iya karena kan kenapa nggak dipakai? Karena ini sudah berulang kali dibenerin, tapi tetap begini terus. Dicek di atas, nggak ada yang bocor. Nggak ada yang bocor, nggak ada apa-apa. Ini kan beton semua sebenarnya. Betul sekali. Pemirsa kalau bisa melihat ke atas ya, ini yang mungkin diceritakan oleh Bu Dinda lewat email kita, bahwa berapa kali dilakukan perbaikan, kembali lagi atapnya ambrul. Berapa kali dilakukan perbaikan, kembali lagi plafonnya ambrul. Ini kalau kita lihat sebenarnya kayunya semuanya sehat sih. Buto hijau. Ini dia tadi yang di atas yang suka bikin gaduh. Buto hijau. Teman-teman kru aman nggak? Teman-teman kru aman nggak nih? Aman ya semua ya, jangan ada yang kosong otaknya ya. Kamu maksudnya apa ini? Bikin gaduh. Maksudnya apa? Datang dari mana? Datang dari mana? Dia suruh saya pergi, nggak mau. Urusan saya di sini belum selesai. Jadi nggak ada hubungannya nggak Rut, lampu di ruangan. Kerjaan teman-temannya dia. Tolong kami. Hey, bikin. Bahaya enggak? Dia boleh. Ya, Rudy kamu gimana nih? Aku nggak pernah lihat kamu kayak gini, bingung. Kamu butuh minum. Terima kasih. Bu Dina mau minum juga. Dia mau masuk. Nah, Adi mau masuk. Bu Dina. Itu bukan Ibu Dina. Bu Dina. Itu bukan Ibu Dina. Itu mau masuk lagi dia.
enggak. Kayak gini bisa disadarin enggak sih, Run? Istrinya si Buto Ijo. Siapa juga nama kamu? Siapa nama kamu? Sariti. Apa tujuan kamu ganggu orang-orang yang ada di sini? Kamu dan suamimu apa maksudnya? Kenapa kalian mengganggu orang-orang di sini? Ini tempat kita. Tempat kamu? Ya. Ini tempat kamu? Ini tempat kita. Iya. Kenapa harus mengganggu? Kenapa nggak tinggal sama-sama? Yaudah, kalau kamu mengganggu, saya masukkan kamu ke sini bersama suami kamu. Enggak. Masuk kamu. Enggak. Masuk. Sering tadi gini, makanya saya panggil kalian datang bantu kami. Iya. Tapi kenapa hanya karena energinya dari penghuni gaib tempat ini yang sejalan dengan Ibu Dinda makanya? Iya, energi yang di tubuh Ibu Dinda sinkron dengan penunggu yang di sini dan beberapa makhluk jahat yang ada di sini. Itulah tadi kenapa Ibu Dinda sering kerasukan. Oke, sekarang makhluknya sudah ada di dalam batu yang dipegang sama Rudy. Kita belum